They call the stuff Wuhan 400. Because it was developed at their rDNA labs outside the city of Wuhan. Paperback edition of the novel released in 2008 includes a biological weapon called Wuhan 400. Courtney just sent this to our group chat. Now, the excerpt said, in 2020, a severe pneumonia-like illness will spread throughout the globe, attacking the lungs and the bronchial tubes and resisting all known treatments. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. Assalamualaikum semua orang, kembali lagi bersama aku. Aku harap kamu sihat walafiat. Kepada kamu yang belum kenal aku, nama aku Syafiq. Video kali ini baru aku kasih kenal diri aku. Jadi, hi. Video-video sebelum ni terlampau straightforward sampai aku terlupa aku mau kasih kenal diri aku. Kadang kalau aku terlampau panik tu, apa yang aku cakap pun aku tak tahu. So anyway, video kali ini aku mau kasih cerita dengan kamu kenapa ada orang-orang di luar sana yang tidak percaya dengan COVID. Apa yang meyakinkan dorang semua ni sampai dorang percaya yang COVID ni hanyalah satu konspirasi. You know, our doctors get more money if somebody dies from COVID. You know that, right? Pada aku perkara ni dia lebih kurang sama macam kes bumi itu bulat ataupun bumi itu rata. Ada sebahagian daripada kita yang percaya bumi itu bulat, ada sebahagian yang percaya bumi itu rata. Jadi masing-masing dengan dia punya kepercayaan, dengan dia punya poin. Aku rasa kes ni macam tak pernah selesai sampai sekarang. Sebelum aku teruskan topik aku pada kali ini, aku tidak cuba untuk merungkai kebenaran perkara ni. Aku cuma mau kasih nampak kamu apa yang aku nampak di social media. Yang aku percaya, inilah info-info yang membuatkan sebahagian daripada kita percaya yang COVID tu adalah satu agenda yang diada-adakan. So, benda pertama yang aku jumpa ialah sebuah buku. Buku tu bertajuk The Eyes of Darkness. Dan buku tu kena publish pada tahun 1981. Di dalam buku tu dia ada tulis Wuhan 400. Jadi sebagaimana yang kita tahu, Wuhan ni adalah satu tempat di China yang menjadi epicenter penyebaran coronavirus. Tapi dalam buku tu dia tidak cerita lah yang semua tu bermula daripada pasar binatang tu. Wuhan 400 tu ialah satu senjata biologi baru yang kena buat di satu makmal berhampiran dengan Wuhan. Nama makmal tu rDNA, recombinant DNA. Dalam makmal tu diorang buat kerja-kerja penggabungan DNA. So Wuhan 400 ni dia bagi kesan terhadap manusia selepas 4 jam. Wuhan 400 ni dia akan serang tisu otak manusia. Kadar kematian pula ialah 100%. Jadi kalau kena Wuhan 400 ni memang terus mati lah. Tiada cerita sudah. Pada aku, kalau aku mau banding apa yang buku ni cerita dengan situasi dengan kita sekarang ni, agak kurang tepat lah. Tapi aku nak mau cakap pasal tu sekarang. So apa pendapat kamu? Poin yang seterusnya ialah dari sebuah buku juga. Buku ni kena publish tahun 2008. Tajuk dia End of Days. Nama penulis buku ni Sylvia Brown. Jadi aku ada kaji sikit dia punya latar belakang. Apa yang aku jumpa, background dia ni tak berapa bagus. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut lagi pasal Sylvia Brown ni kan, kamu boleh cuba Google.
Nanti kamu akan nampak dia punya latar belakang dan apa dia punya kegiatan. Sedikit pasal penulis ni, dia claim diri dia ada kebolehan psychic. Dalam buku tu dia mendakwa akan ada satu penyakit pneumonia yang teruk yang akan tersebar sekitar tahun 2020. Pneumonia ni adalah satu jangkitan yang meradang kita punya kantung udara di paru-paru, yang kesan dia tu boleh buat kita sukar untuk bernafas. So radang paru-paru yang dia maksudkan ni memang samalah dengan kesan jangkitan coronavirus ni. Dia juga cakap yang penyakit tu menentang semua rawatan yang diketahui. Jadi kalau kena kasih banding dengan keadaan kita sekarang ni, memang sampai sekarang masih belum ada rawatan yang khusus lah. Tapi ada walau ramai juga yang positif, sebenarnya ramai juga yang sembuh. Jadi apa pendapat kamu? Dia punya dakwaan ni kita boleh terima kah? Dia punya ramalan ni tepat kah? Atau macam mana? So kalau ada apa-apa yang bermain di fikiran kamu pasal dua buku ni, kamu boleh kasih tinggal di ruangan komen lah. Mungkin ada di antara kamu yang lagi arif pasal dua buku ni. So alright guys, jadi sampai sini sejak dulu video ni. Aku ada beberapa info lagi yang mau share dengan kamu, tapi video sekarang ni pun sudah 6 minit. Jadi aku rasa aku akan pecahkan kepada bahagian yang kedua lah. Sebab nanti kalau video ni terlalu panjang, aku terlalu lama pakai kamu punya masa. Apa-apapun, kepada kamu yang dapat tengok sampai habis video aku ni kan, terima kasih banyak. Kepada kawan-kawan yang tegur aku punya audio sebelum ni, terima kasih banyak. Tanpa kamu, aku tak dapatlah perbaiki aku punya video-video yang seterusnya. Terima kasih atas sokongan kamu semua. Jumpa lagi di video yang akan datang. Oh ya, kepada kamu yang minat berbasikal tu kan, hari tu kawan aku ada filming masa kami ride pergi Cabana Retreat. Jadi kalau kamu berminat untuk tengok tu kan, kamu singgah pergi channel dia. Aku kasih tinggal link video di description. Right? Okay, bye.